Okay. For the first song we'd like to carry on this one is called Ernestito. Thank you for the assistance, Gilang. Tinggi dia. Apa lagi, men? Iya, bajai-bajai apa yang warnanya merah? Bajai apa? Bajai merah. Gak heran, men, rame di atas sih. Genteng lu mana, men? Bocor, men. Bukan itu. Oh, iya. Gak ada atap ya.
jadi ya apa ya gitu ya udah. Hah? Itu lagunya Get Back, Get Back. Udah paling apa? Udah tadi kan udah. Nih, tuh dia datang lagi ya, Kak, datang lagi. Habis ini mungkin ke depan ini ada host. Cuma sementara ini karena dadakan acaranya, jadi pada acara ini sebetulnya gue juga hari ini tuh lagi ada ini undangan di Eropa. Iya benar di Brussel. Cuman karena di sana nggak ada yang undang, nggak ada yang manggil, nggak ada acara, jadi gue kesini aja udah. Ayo berdoa dulu. Udah. Lagu ini pertama kali ceritanya. Ya, udah kumpul-kumpul. Ada dulu diajakin ngeband gak mau. Ini ngomong-ngomong nih, lagu yang pertama, benar-benar pertama kali sore ngerekam ya Wan ya, demo ya. Ini gue lagi cerita. Gue lagi cerita, dia diajakin ngeband gak mau. Dulu ada Mondo Gaskarun namanya, kenal ya tau ya. Pernah main keyboard dulu kan. Keyboard. Udah deh, ajakin aja deh. Rekaman dulu di situ di mana? Bukit Duri, Sipro. Wah. Enggak, enggak gitu. Enggak, pertama-tama lo nginep rumah gue. Oh iya, nginep. Kan, kita kan udah buat itu kan, terus katanya mesti nyibet. Itu tuh buat sesuatu, itu buat. Dek, gue nginep kamar dia gak pernah kentut anaknya. Kalau gue gak pernah kentut, apalagi lo, Wan. Lagi tidur, gila, ladak apa nih. Iya. Iya, gawat ya mencari. Iya, mau di lantai lo ingat nih. Abis main GTA. Kapan dong katanya? Kapan dong? Nonton DVD Sunda, lagu Sunda. Bukan, lo. VCD yang diputar lagu Sunda. Lo mau beli itu. Tut. Iya kan? Gitu-gitu. Aduh, ya, bagus nih. Kok tracknya 20 bem gitu. Tui-rui-rui. Udah sakit. Langsung. Goreng ikan emas langsung dia. Disitu. Bukan lagu, ini referensi mau rekaman. Mau rekaman. Kan intimate session, gak apa-apa. Kita masih pengalaman. Akhirnya, ya udah, ajakin Mondo deh. Ya udah, gue bilang kalau emang kalau mau. Gaitnya begini, Terus udah gitu aransemennya dia terserah deh kayak gimana. Bertiga doang tuh ya, belum ada nih, belum hadir. Bukan belum hadir, dia emang lagi kerja. Bajunya udah gede juga deh nih. Gitu. Besoknya langsung tuh, pokoknya gue langsung booking studio di mana ya? Sipro. Bukit Duri. Itu benar-benar sejarah juga tuh Mas Suara itu. Dikasih duit gak mau lagi operatornya. Iya, baik aja. Wido ya. Terakhir jadi manajernya Yunisara. Oh gitu. Sekarang alhamdulillah udah di rumah aja sekarang, gak kemana-mana. Gue tanya Mbak Yuni, saya ketemu Yuni Sara. Gue mainnya sama artis kan gue kan. Mbak Yuni, masih sama Wido gak? Wido, oh udah enggak di rumah sekarang. Alhamdulillah BMP maju juga temennya dalam hati gue. Udah so kenal ya kak ya. Gue kira masih gitu katanya kakak di rumah. Udah deh gitu, ini lagu akhirnya kita buat ya Wani. Dengan aransemen itu terus kita masukin ke Prambos. Tapi demi Allah sih, demi Allah gue nangis tengah. Wah bisa juga gue ngeband gitu. Gue sampe nanya sama saudara gue kayak, ini udah mirip kayak lagu orang beneran belum gitu. Iya. Yeah. Terus etalase. Masuk Prambors kan top 10, masuknya indie top 10 kayak gitu kan. Ada namanya itu kan. Iya. Tiba-tiba bertahan berapa? 3 minggu ya nomor 1. Iya. 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 Depan enggak main itu. Jadi PD juga kan berarti ini lagu bisa di nomor 1. Wah, baru mau dia. Ayo deh kita mulai. Terus kurang lead gitaris nih siapa? Ada, gue udah kidal, satu lagi mesti kidal juga, Eca ketemu. Gamprokin ngobrolnya di Suropati deh. Beli nasi gila ya deh. Sampai gila bener tuh. Gue bilang, nih dengerin lagunya. Ini mah bukan selera dia emang. Kata Lase kan, dikatanya deh, kita musisi jazz ya Bem ya. Wah, what? Apa ya, ikut Java Jazz segala macam, ikut Java Jazz kan dia masih malu nih manggung lihat ke belakang gitu. Ya, dulu Ade pertama kali sore manggung gue inget tuh tanggal Ade, gue inget tanggal berapa ya? Tanggal 16 Februari 2003. Sekarang tanggal berapa nih? Besok Lusa tuh
Itu berarti kita berapa tuh? Gue malas hitung nih, berapa tahun tuh? 23. Hah? 23. 17 tahun ya? 17 tahun yang lalu, sore. Manggung pertama kali. Manggung pertama kali dengan Ade Palo ngadep belakang. Itu kalau belum pakai pick, belum pakai efek. Ya kan? Udah, tapi itu acara kalau di sekolah udah SMA kelas 2 tuh ya. 17 tahun. Alhamdulillah. Udah lah, udah. Gimana rasanya deh waktu itu deh, pertama kali manggung deh? Kayak sekarang aja, sampai sekarang gue main. Serius dong? Ceng-cengin aja, gak apa-apa ceng-cengin anak orang ini. Terus mikrofon, lo yang nyanyi? Berdua. Berdua, boleh. Tapi gue pengen cerita sedikit sini. Sebenarnya lagu juga, walaupun bersejarah buat sore, kebetulan juga gue pengen, gak apa-apa ya gue cerita curhat atau apalah gitu. Sekitar sebelum Oya di lantai gitu. Kan kebetulan ya gue punya ada situasi lah gitu. Terus tiba-tiba gue dengerin lagu Etalase lagi. Kayak semacam gue dinasehatin sama diri gue sendiri gitu, bahwa hidup tuh harus dinikmatin gitu kan. Harus dikenangin, harus di apa tuh. Lucunya gitu, jadi gue nih yang nasehatin gue sendiri. Tapi di lagu. Hah? Lagu lo yang dulu. Iya, ada gitu suara gue berapa 17 tahun yang lalu. Lo dengerin sendiri ya? Iya. Gitu. Kalau dibuat gambar tuh kayak gue di belakang ada nepok gue sendiri gitu. Udah sabar. Gitu. Emang kejadian apa? Ya bagus. Ya. Semua kisah ya, itu kan yang ya. Pernah lalu hidup. Iya. Lagu bahaya. Lu coba, bukannya gue narsis tapi bener kayak semacam kayak gue sendiri gitu. Udahlah. Itu paling cocok buat gue lagu kalau ada orang meninggal cocok. Bener. Gitu ya. Sambil ditandu. Semua kisah yang pernah lalu. Itu cocok memang. Gitu, makanya tuh lucu ya. Kayak gitu lucu. Lagu bisa jadi. Talase. Ya kita nikmati mudah-mudahan. Enggak, makanya gue kalau bikin lirik juga absurd kan, Ben. Absurd. Gak jadi doa. Serem juga, Ben. Enggak apa. Kalau dia absurd itu kan gue pikir adik sama dia. Den. Demi suka komposer-komposer lama apa Ismail Marzuki, siapa namanya? Saiful Bahri. Saiful Bahri. Kalau di Sabari kita bantuin ya. Sabari. Cucunya nih cucu. Oh, cucunya serius lu. Kirain. Kan keluarga Bahri. Kirain. Oh. Enggak, ini enggak gue cerita inget ini kan. Wah, Den songwriter, one of the best songwriters buat gue. Ada apa loh? Iya buat gue pribadi, yang lain mah terserah. Jadi gitu kan, kalau tulis lagu, apa lu bilang tadi? Absurd. Enggak mau tegas, absurd gitu ya. Abstrak ya. Ya itu juga kan, Ismail Marzuki gitu kan. Bahasa-bahasanya kan, apa? Entah, gue yang ngomong. Lagu apa? Sepasang mata bola. Ah, kayak gitu-gitu kan coba aja. Kalau dia lain. Keseringan nonton DVD terjemahannya belum bagus. Itu 10 tahun yang lalu, Men. Iya, makanya. Kan udah bagus ya. Oke. Lagu tulisannya apa? Itu berdua ya, Bang. Iya, boleh. Ganti-gantian aja. Coba. Lo juga boleh kalau mau ikut nyanyi. Ya, reminiscing pertama kali sore ngalamin rekaman lagu. Yeah, ngerasain punya band yang rekaman, punya album, punya lagu, belum album waktu itu ya. Iya, lagu doang. Alhamdulillah. This one's called Etalase. Yo. Semua alami tak pernah kau coba kini semua.
beri hingga otakku meledak. Semua sahabat yang pernah menangani satu persatu menghilang seiring waktu yang makin lama yang Sejendela. Lagu buat lagu apa nih berikutnya? Oke. Ini tunggu dulu. Ini terdapat di album Mevrouw. Mevrouw. Iya, pokoknya salah satu yang kenal sama-sama kita yang baru. Audio usia by Bambi Kusti dan Ade Palo. Nyanyi by saya. Ayo, kebetulannya robek lagi nih, aduh.
Udah ngarang terserah gua aja deh kata-katanya udah nih. Udah. Ayo. Let's go. Enjoy. Terlihat terang-terang angkasa yang menjulangi harapan yang menjanjikan penegang langkah terseret bisa. Di mana kau melanjutkan beri yang mendulang cinta di dunia. Teruskanlah genggam itu, tetaplah dahulu mengulang kesan hilang dan menderai luka belia. Teruskanlah genggam itu, dekatlah cerita. Lampunya dinyalain sama Andre. Sampai ambrot, men. Iya, gue tahu. Blit, pakai blit itu tadi. Wan, ngomong-ngomong, seru. Wan, gue ingat kalau duduk gini tepuk tangan gini, ingat lawak zaman dulu ya. Iya. Eh, penonton! Ayo, lagi gitu, men. Ayo, pasti kita, let's go. Yeah.
Oke, ini lagu ini kita gubah lagi untuk versi yang ke-6. Kelima. Waktu itu kita bikin versi ke-4-nya lagu ini, lumayan syahdu ya. Lagu yang rada sad juga, sedih sebetulnya nih. Mungkin ada kali kalian di sini yang ngalamin juga makin kerasa, ha? Apa? Gede. Lumayan. Kan namanya majelis, gue menghormati yang ini. Lo kan enggak tahu adat lo gitu, orang pada gua Bambi ini pada ngerti ketiga duduk nggak boleh meskipun lebih tinggi tapi ya duduk juga. So kita sama-sama aja operator mandi lagi, jangan-jangan ini lagi mandi deh operator. Oke. Thank you.
Bambi yang bikin tuh tadi tuh, itu Bambi yang bikin. Gawat nih anak emangnya. Alhamdulillah ya, Bambi. Makan yang banyak, Bambi. Ada. Berbakat juga deh ya. Ada harapan ya ke depannya. Ada harapan jadi musisi mudah-mudahan. Dulu gak ya, Bambi? Belum. Tahu aja lu ah. Ini mirip, anakku mirip dia lama-lama deh. Baik, inilah yang kami coba bikin. Acara annual ini gak tahu dua minggu sekali atau sebulan sekali apa seminggu itu tergantung nanti keseruan perhelatan ini namanya stamin session. Stamin itu artinya beres sudah, gak usah pusing. Nah gitu artinya stamin itu udah gak usah pusing. Kalau orang Arab bilang, ini gimana urusan? Udah stamin, udah gitu, beres. Gimana ntar aja, udah gitu. Iskut, royit, stamin. Nggak mau bayar, ini juga ada bayarannya. Tapi di ini nawaitunya niatannya kumpul-kumpul aja, sharing-sharing energi positif. Nah, yang penting besok kita nih ada bingkisan, ada kuis segala macam. Sekarang ini baru didukung ada satu produk dalam negeri sepatu nih, Brodo. Model tampak saja. Tapi jujur, gue pertama kali dia muncul, keren juga nih, Indonesia begini. Kita emang punya banyak juga produk-produk Indonesia yang gue apa namanya, gue jagoin lah gitu, nggak kalah. Gue pikir harganya mahal, nggak taunya sesuai sama kocek kita. Untuk tinggal ini aja nih ukurannya doang nih. Ukuran orang Barat begini kurang. Iya, hah? Jawa Barat, Cirebon, alhamdulillah. Nanti mungkin ada bingkisan-bingkisan buat yang nonton, ada kuis segala macam dilempar ke penonton 2-3 biji. Mudah-mudahan kayak iya lempar balikin lagi sepatunya. Depuk gitu kan. Enggak kayak acara-acara kayak Kick Andy segala macam ini dibagiin tuh, semua dapat. Catat, enggak dibalikin lagi. Yang ini jangan kasih. Di depan bayar. Pakai kaos, dapat jangan nasi bok, prasmanan. Kalau udah sering ketemu nih, kayak ini kan udah satu kali ya kan. Wan, gue inget Wan. Sama lo gitu, Wan. Suap-suapan. Wan, mesra. Gue inget lo dulu pernah bilang merchandise band tuh paling keren apaan? Apaan? Gemuk mau paku payung lo bilang. Iya gemuk, buat sepeda tuh, buat roda. Buat roda ini, cikar, buat roda andong. Delman, buat roda Delman. Cikar. Bahasanya dia cikar. Semoga yang sudah kami persembahkan bisa berkenan untuk Anda semua. Bisa lebih dekat, lebih akrab lagi. Kalau misalkan ada masukan-masukan, silakan ngobrol-ngobrol depan boleh. Hah? Iya. Iya juga, gue pikir iya juga. Sebentar lagi kita udah sampai di bandara. Itu tadi lagu terakhir ya. Jadi pulang nih, pulang nih, pulang. Stamin Session powered by Satria Ramadan Management. Di sana ada Anda semua yang hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk Anda-anda semua di sini. Thank you so much. Rekaman ini nanti akan ditayang dalam bentuk podcast audio buat dengar-dengar di rumah. Makanya buat keseruan nanti di YouTube juga. Besok kalau ikut lagi dan yang lebih heboh lagi, lebih cetar lagi. Habis itu mungkin ada host juga nanti kalau ya kan. Kira-kira hostnya siapa kalau mau ikut? Jangan. Manohara. Lama-lama kalian kenal semua orang-orang dalamnya. Soalnya di antara ini rekomend kita Bang Kiki, manggilnya Bang Nur.
Ini anaknya legend juga. Almarhum Jojon, bapaknya dia. Ya, bapak sendiri mesti biar dia banyak ini, banyak jasanya buat. Tapi dia berjasa nih buat sore. Malah gue awalnya sebenarnya sebel sama dia. Nih ikut berjasa. Nih, kalau mau tahu BM sekali dua kali jangan dibayar. Pengen tahu kerjanya bagus apa enggak? Kalau ngegrendeng namanya, gue juga bisa kalau dibayar kerja bagus mah. Orang Bali deh. Pertanyaan tadi yang belum kejawab, sekali lagi ditanyain deh, kira-kira nih kalau ke depan nih kita mau on stage atau mau apa, lagu apa kira-kira yang belum pernah kalian dengar kita bawain buat bahan ulikan kita nanti, apa kira-kira? Ya gila lo lagi yang ngomong. Bang Ade nih, gimana? Ya Bang Ade tuh. Gak ada berarti gak ada, Beb. Yang biasa aja bawain, yang biasa aja. Bubu. Bubu. Tapi mana? Next guy, Pak. Next, sudah selesai. Terima kasih atas kebersamaannya. Pintu ada di sebelah sana. Kan minta lagi, Pak. Hah? Emang iya, bayar emang nih kalau gue orang. Kan dia edit. No Fruits, apalagi apa nih kira-kira nih terakhir nih abis ini nih. Carolina musim hujan, tuh ada yang berapa lagi? Hah? Hah? 8. Carolina? Hah? Carolina? Telat. Yang minta Dede juga. Barangan. Oke. Sama-sama lagu ini melibatkan dulu The Adams. Jadi salah satu iyalah vokal yang paling rumit waktu itu gue sempat bingung juga nih, wah nanti dibawain live kayak gimana. Sempat juga tuh. Begitu keluar albumnya kebingungan, wah ini gimana. Akhirnya benar-benar pertama kali itu di Eastern Promise dibawain lagu ini dan melibatkan penyanyi aslinya di Adams. Lagunya alhamdulillah berantakan juga. Gila lo aja berantakan nyanyi apa ya, tapi alhamdulillah kita dengar versi itu. Tapi juga piano yang main piano juga enggak mungkin enggak ada yang nyangka kan yang buat Carolina. Mas Andrianto yang main piano. Mas Andrianto terus ada Agi juga. Ada Agi Narotama yang main gitar. Ini sama tandemannya dia kalau bikin film-film tuh dia sama Bulus bertiga. Kemarin baru dapat ini kan? Piala Maya. Alhamdulillah. Ada kebisa juga alhamdulillah. Oke, sebagai persembahan kita terakhir. Habis ini gue udah diteleponin sama bini gue nih, udah bergetar mulu nih. Biasa, janjian kok jam. Mandi. Kalau malam minggu mandi gue. Alright, sama-sama Carolina. Making love to you.
Sampai juga di akhir perjumpaan kita di malam hari ini. Kita jumpa lagi dalam waktu dekat, di lain saat. Semoga senang semua. Usikum binafsi bitaqwallah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di season berikutnya. Foto bareng dulu kita. Teh sama kopi kalau mau singkat aja. Ngapain bang? Ngapain bang? Gak bisa bangun. Paus. On pause, gak play deh. Play dulu men. Ini gue lagi bingung bukanya gimana ini.